Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien COVID-19 seiring dengan lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jokowi mengakui bahwa kenaikan kasus COVID-19 masih terus terjadi dan telah menyebabkan kebutuhan oksigen nasional melonjak. Jokowi menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras bersama industri terkait untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat menjaga stok oksigen ketika diperlukan. Beberapa perusahaan yang diajak kerjasama seperti PT Aneka Gas Industri TBK dan PT Samator. Kedua perusahaan ini menambah produksi untuk menambah stok oksigen.